Ini dia paketnya sudah datang. Ayo kita unboxing. Yang perlu disiapkan hanyalah sebaskom berisikan air ya. Ayo. Ya, ini dia guys, kelomangnya. Ayo kita lihat jenis apa saja yang baru kita beli. Nih dia yang pertama. Ini adalah jenis kelomang black perlatus ya. Ukurannya masuknya sudah L, warnanya lumayan merah kehitaman. Ya, sangat keren ya guys ya, bagus ini. Kita lihat yang kedua nanti, yang satunya ini lihat kita. Ya, ini juga kelomang black perlatus. Sama black perlatus nih, dark perlatus. Keren ini guys, kita lihat yang satunya lagi. Wow. Ini juga dark pelatus ya, masuknya ukuran SL, besar-besar guys, warnanya juga cantik-cantik. Bagusnya kita lihat dari dekatnya nih. Kelomang dalam keadaan sehat, kakinya juga lengkap. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir ini kayaknya kelihatannya cukup besar. Coba lihat. Nih. Wow. Dia pemalu, guys. Mau keluar. Kita beri sedikit air harus biar. Harusnya sih mau keluar kalau diberi air ya. Nah, kan mau nih. Kalau ini menurut saya ini paling besar nih daripada yang lain nih. SL nih guys, super XL jumbo dark perlatus, warnanya merah kehitaman. Sangat eksotik sekali ya. Tapi cangkangnya ini atasnya ada yang pecah nih, sedikit pecah. Tapi nggak masalah ya. Yang penting kelomangnya aktif sehat, cangkang bisa diganti ya guys. Ya, kita mandikan dulu agar warnanya cerah ya, terlihat cerah. Kita rendam agar mereka tidak dehidrasi. Nah, ini pengirimannya menggunakan kokopit ya atau serbuk kelapa. Pakainya lihat ini, serbuk kelapa atau kokopit sebagai alas ya. Ini bagus, ini cocok pas sekali untuk pengiriman. Ya, serbuk kelapa. Serbuk kelapa ini nanti juga banyak fungsinya ya guys, sebagai kelomang. Kelomangnya juga itu direndam dulu biar tidak dehidrasi akibat perjalanan jauh. Nah, ini dia guys, setelah direndam beberapa saat, warnanya juga terlihat makin kinclong dan cerah ya. Kelomangnya sehat-sehat, aktif-aktif, semua anatominya juga lengkap, lincah-lincah. Terima kasih sellernya, sangat amanah sekali ini. Bagus sekali ini kelomangnya, warnanya juga bagus-bagus, cantik-cantik ya. Lihat warnanya merah kehitaman, keren sekali guys. Ukurannya juga besar-besar ya, jumbo-jumbo ini. Cocok untuk koleksi ya. Jenis ini juga sudah sangat jarang ditemui ya. Sekalipun ada, harganya juga cukup lumayan guys. Kelomang yang ini 4 ekor jenis kelomang
Dark Pleuratus atau Black Pleuratus, merah kehitaman, sangat cantik ukurannya. Ini paling besar, warnanya juga paling cerah. Ini merah, ini direndam agar tidak dehidrasi ya, karena habis perjalanan jauh. Makanya alasnya menggunakan kokopit ya, karena kokopit ini berfungsi untuk mengikat air ya, agar kelomangnya bisa minum. 4 wadah kelomang. Oke, mantap sekali guys, kelomangnya dalam keadaan sehat, mantap. Oke, sekian video unboxing dari saya. Terima kasih ya guys, sampai jumpa.